dia menderita. Sebenarnya sebagai manusia saya heran ya, orang sakit kok masih bisa bersyukur. Tapi bagaimana dia melalui surat-suratnya, dia mengungkapkan syukur bahwa Tuhan itu mengizinkan beliau untuk ikut mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Bahkan dia menganggap ini adalah retret agung. Nah, itu sangat menginspirasi bagi saya. Dan ketika dia sakit, dia masih menolong orang banyak. Dan Tuhan itu begitu murah hati, saya dengan gampang menemukan orang-orang yang mau sharing dengan saya. Lalu yang teristimewa, saya bertemu dengan seorang bapak yang sangat mendukung Patrof ketika merintis tempat yang agak manusiawi untuk para pengungsi Vietnam. Begitu juga Fatsus ini dalam kondisi apapun, Pak Rekenbah lebih mengutamakan pelayanan daripada kesehatannya. Saya pernah memergoki beliau itu tidur dengan kepalanya di atas Alkitab. Jadi sini meja kerja, sini kursi, lalu dia tidur gini. Karena dia kondisinya sudah sakit, tidak bisa berbaring, setiap kali sini nyeri. Tetapi dia berusaha mempersiapkan bahan untuk misa, untuk pelayanan PDKK itu sebaik mungkin. Saya menulis buku itu sebenarnya panggilan dadakan gitu. Karena saya tidak tahu beliau meninggal, sampai kemudian saya telepon ke salah satu imam yang saya kenal, lalu dikasih tahu dia meninggal. Saat itu saya menangis. Kemudian dalam menangis itu di depan saya ada kitab suci. Saya buka kitab suci, lalu ada satu kartu yang beliau berikan kepada saya waktu saya tamat SMA. Ada tulisan itu bunyinya begini, saya hendak menceritakan perbuatannya yang ajaib. Saya ambil kartu itu, saya merenungkan apa yang harus saya buat. Lalu dalam sekian lama, nggak sehari dua hari gitu, terus kayak saya berbicara dengan batin saya gitu ya. Dan saya menemukan mungkin banyak orang seperti saya. Beliau nggak sempat kontak dengan kita di saat terakhir, tapi beliau ingin menyapa kita. Karena dia pernah mengatakan bahwa panggilan hidupku adalah mencintai kalian, kalian maksudnya yang pernah dia temukan, dengan cara sederhana dan dengan doa yang tak kunjung putus. Tiba-tiba aja saya harus menulis. Lalu saya mulai membaca kisah-kisah SSCC, itu kongregasi Patrof. Ternyata di kongregasi itu mereka mengenal 4 tahap hidup Yesus. Masa kanak-kanak, masa hidup tersembunyi, masa berkarya, dan masa menderita. Lalu saya melihat bahan, saya berdoa, saya benar-benar nggak tahu harus bagaimana. Saya berdoa, Tuhan saya harus tulis dari mana? Lalu begitu kuat gitu, mengarahkan saya untuk menulis 4 tahap hidup Kristus yang dijalanin oleh Patrof. Dan saya lihat masa kanak-kanak dia juga menjadi satu cerita yang unik, Pak. Karena di bapaknya seorang Yahudi, bagaimana mereka hidup dalam pengungsian,
Lalu bagaimana orang tuanya sampai harus mengungsi ke Inggris dan seterusnya, kisahnya itu unik gitu ya. Membuat saya ingat bagaimana Yesus itu waktu itu juga mengungsi. Jadi kok klop ya di bagian pertama. Bagi saya, semua hal itu adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jadi ketika di sekolah pun, saya pribadi sesudah lulus, sempat bertemu dengan Pak Rolf dan dia memberikan beberapa pesan sponsor untuk saya. Dan itu saya hidupi dalam panggilan saya sebagai guru di sekolah. Lalu ketika saya mengambil keputusan untuk keluar dari pendidikan formal, kami waktu menyusun kurikulum untuk SLC, itu kita merasa bahwa kita tidak bisa memberikan pendidikan yang baik ketika kita tidak membangun karakter siswa. Jadi di situ kita mencoba untuk membuat mereka disiplin, bekerja keras, menghargai orang lain. Nah, lewat bentuk-bentuk kertas, contohnya tadi Bapak lihat ada gambar begitu ya. Jadi masing-masing anak harus berbagi untuk memberi warna. Itu sebenarnya salah satu bentuk pendidikan di mana mereka mau belajar saling mengalah, belajar kerjasama, belajar saling menghargai. Jadi ketika saya mempersiapkan bahan mengajar, saya bukan hanya mempersiapkan kontennya, tapi apa yang saya mau capai hari ini. Ketika misalnya saya mau memasukkan unsur kasih, mungkin dalam dialog itu mereka akan saling menguatkan seperti itu. What is your name? Besar untuk hidup saya. Mungkin secara tidak sadar saya mengadopsi apa yang saya terima dari beliau. Masih saya ingat di dalam pelayanan Paterekan Bah adalah Abang utamakan orang-orang kecil, orang-orang sederhana. Kalau bertemu dengan beliau itu dengan sangat mudah untuk berbicara, ya. Nah, itu menginspirasi saya, ya. Kalau melayani orang, ya orang kecil itu menjadi lebih utama seperti itu. Nah, maka di dalam pastoral beliau selalu lebih ke pulau-pulau yang kecil dan segala macam hal, dan beliau dengan gayanya sendiri itu sangat disenangi oleh orang-orang kecil selalu ada ya di hati mereka. Ya, beliau sering mengatakan, ya kita KKS, saya harapkan KKS itu adalah singkatan dari Kongregasi Suster Dina Keluarga Suci dari Pangkal Pinang. Nah, ini kongregasi yang didirikan oleh Monsinyur Vitus Pauma SSCC. Jadi satu kongregasi dengan Pater Rekenbah. Nah, beliau selalu menekankan bahwa kehadiran para suster di kongregasi harusnya berorientasi pada orang kecil, pada orang lemah. Itu yang sangat saya ingat ya, dengan semangat kalau kita kemana-mana jangan menjadi pemimpin, jadilah seorang pelayan yang sejati. Saya bertemu beliau sejak saya calon, jadi tahun 83 bertemu beliau, dan memang
secara sepintas saya lihat beliau sangat sederhana. Ya, tidak banyak apa formal-formal seperti itu. Nah, pernah saya sendiri ketika suster junior diajak untuk promosi panggilan di Batam. Nah, di situ memang saya melihat salah satu karisma beliau. Kalau berdoa itu mengangkat hosti besar itu. Ya, ada anak-anak tertentu yang memang langsung apa tertidur resting, gitu ya, resting. Ya, resting. Jadi anak-anak juga mengekspresikan secara bebas ya apa yang mereka rasakan. Dan beliau sangat tekun untuk mendengarkan apa keluhan-keluhan anak. Jadi beliau selalu menekankan untuk pendidikan kaum muda. Beliau sangat konsen dengan pendidikan kaum muda, maka beliau suatu ketika setelah lepas dari administrator kan membimbing retret. Nah, di situ beliau menekankan kepada kami, ya kaum muda menjadi titik perhatian. Nah, secara lebih luas itu keluarga. Nah, jadi kami menangani keluarga, di mana kaum muda termasuk di dalamnya. Nah, seperti itu ya. Nah, di dunia pendidikan itu kami sejak tahun 94 kami mengembangkan karya di Karimun Riau ya. Nah, disitulah kami membuka dengan misi melayani orang-orang kecil. Aktualisasi kami ya, realisasi kami untuk menghayati ya pelayanan kepada orang-orang kecil. Gitu. Nah, selain itu yang di Jompo kemarin yang kita lihat itu ya itu bagian dari keluarga, bahwa orang-orang tua yang kurang mendapatkan perhatian, bagaimana mereka bisa menjalankan masa tuanya itu dengan tetap mengalami kasih Allah di dalam hidup mereka itu. Nah, itu menjadi titik perhatian kami ya, seperti yang diajarkan oleh Pater Kanba, bahwa inilah orang-orang yang perlu kita perhatian agar mereka mengalami kasih Allah di dalam hidupnya sampai akhir. Sebenarnya peduliannya dengan orang-orang pulau itu sangat besar, dan beliau membangun tempat-tempat pendidikan sederhana supaya masyarakat tidak hanya mengenal gereja tetapi juga mengenal ilmu. Nah, dalam perjalanan karyanya di Kepulauan Riau itu memang akhirnya secara bergelombang muncul manusia-manusia perahu, ya, manusia-manusia perahu dari Vietnam yang terpaksa hijrah karena situasi politik di Vietnam. Ya. Ada yang terdampar di Natuna, ada yang terdampar di Tarempa, dan ada juga yang terdampar di wilayah kepulauan di Pulau Bintan. Oleh Angkatan Laut pada waktu itu, mereka sebenarnya tidak boleh merapat di Indonesia, sehingga para manusia perahu ini mencari cara supaya tidak diusir, ya. Kapalnya dirusak, apa mesin kapalnya dirusak, sehingga mereka tidak harus pergi lagi. Ya. Pater Ekenbah tergerak dengan situasi manusia perahu ini, sehingga dia dengan cara-cara tersendiri gitu ya, karena tidak bisa terus terang bicara dengan pemerintah bahwa dia akan menolong manusia perahu, tetapi dia dengan caranya sendiri mengadakan misa, tapi tidak bisa satu kapal gitu ya, tidak bisa satu perahu. Pater Ekenbah di perahu yang satu, ini manusia perahu di perahu yang lain. Jadi ada kehausan dari mereka gitu ya. Bukan hanya kehausan iman tetapi juga kehausan untuk disapa. Nah, itu yang mendorong Pater Ekenbah untuk berhadapan dengan berbagai tantangan termasuk tantangan dari militer sendiri dengan keterlibatan atau kalau kita bisa bicara secara kasar kelancangan Pater Ekenbah gitu ya. Karena ini sudah dilarang oleh Angkatan Laut bahkan dengan semacam ancaman gitu ya. Tapi dia tetap
lancang gitu ya. Jadi Patriarch Hunbah itu kalau sudah punya niat, dia walaupun tidak ada yang mendukung, dia berusaha gitu ya. Berusaha untuk melaksanakan niat tersebut gitu ya. Bukan hanya terhadap para pengungsi, tetapi terhadap hal-hal lain yang kalau dia pikir ini baik untuk dikembangkan, maka akan dia jalankan gitu ya. Walaupun mungkin konfraternya tidak mendukung, lalu pemerintah tidak memberi dukungan, tapi dia berusaha menunjukkan bahwa kabar gembira itu harus menyentuh semua gitu ya. Sehingga Patriarch Hunbah dengan, kalau saya sebut, kamuflase gitu ya, karena kalau terang-terangan mengunjungi mereka bawa beras itu kan nanti pasti dia akan dipenjara gitu. Akhirnya Patriarch Hunbah hadir dengan alasan untuk misa, dan sambil misa mereka, Patriarch Hunbah bawa beras, bawa super mie waktu itu, apa, bawa mie instan, lalu bawa makanan yang bisa mereka nikmati gitu ya. Ini jadi intinya itu saja sih, dia ingin supaya kabar baik itu bisa diwartakan dan sesuai dengan visi dari kongregasi juga, bahwa kita diutus untuk mendekati orang-orang yang terpinggirkan. Sister, kita akan melihat secara lebih dalam apa yang orang-orang katakan tentang Patrof. Lalu sekalian kita latihan untuk membaca bahasa Inggris dengan baik. Jadi nanti kita akan bergiliran berdua untuk membaca. Waktu itu pun saya berjanji kalau saya bisa, saya ingin membagikan apa yang saya terima. Nah, saya hanya bisa lakukan dalam kehidupan saya sesuai dengan panggilan saya sebagai guru. Jadi kalau ditanya apakah itu bagian dari kitab suci atau beliau, saya berpikir beliau dengan kitab suci itu demikian eratnya. Jadi apa yang dia baca dari kitab suci, dia terapkan dalam hidupnya. Di Smart Learning Center, biarpun bukan sekolah, saya juga merasa terpanggil untuk mengisi hati mereka. Jadi mungkin itu yang menginspirasi kami. Sebenarnya di SLC ada bagian yang memang mereka bayar mahal. Tapi ada yang bayar sedang, ada yang kita subsidi, karena untuk kami pendidikan itu memang butuh biaya gitu ya. Tapi kita tidak menutup mata untuk masyarakat yang ingin mendapatkan tapi tidak mampu. Kemudian kita merasa, untuk saya dan Bapak, memang kami guru gitu. Kami bukan pebisnis. Kalau dalam hal bisnis, Pak, bisa rugi berat, Pak. Artinya ketika anak tidak membayar, kami tidak pernah nagih gitu. Rasanya sungkan gitu. Tapi kami tetap percaya bahwa ketika kita punya niat baik, Tuhan akan mencukupi semua. Tapi betul, saya masuk kamar ini rasanya kayak ngelihat dia itu hadir di sini. Dan kamar dia selalu sederhana. Lalu, waktu dia tugas di Tanjung Pinang, itu ada cerita dari salah satu imam. Dia sengaja pilih kamar di depan. Jadi kalau orang ngebel, imam lain tidak terganggu. Dia yang bangun untuk membukakan pintu. Luar biasa ya. Saya selalu merindukan dia. Tapi saya merasa dekat dengan dia, Pak. Karena saya selalu merasa, walaupun secara fisik tidak bertemu, tapi saya selalu merasa dia pelindung saya. Saya selalu merasa ketika saya ada kesulitan, saya bisa bicara sama dia. Saya merasa ketika saya sedih, dia menghibur saya. Jadi
bentuk kehilangan itu lebih pada kehilangan secara fisik. Seperti tadi, ketika lama saya tidak mendengar suara dia, saya mendengar suara dia, saya merasa seolah-olah dia begitu dekat dengan saya. Dan itu kapan-kapan perlu kita renungkan dengan sungguh serius. Di dalam sejarah gereja, mulai dari abad-abad pertama, selalu ada pengajaran-pengajaran, ada pembunuhan-pembunuhan terhadap yang mengikut Yesus. Itu termasuk keadaan normal. Kebetulan di Indonesia cukup lama sudah aman, walaupun di sini juga mengalami kesulitan. Dan jelas kalau kita dimusuhi, kita balas dengan berkat. Jadi ini perlu kita tahu, ini suatu instruksi bahwa kalau kita menjadi murid Yesus begini. Tapi apa yang terjadi, kita akan... Dalam berkarya, ada prinsip dia yang saya tangkap dari surat-suratnya. Pertama, full of joy. Jadi selalu melakukan semua hal dalam kegembiraan. Yang kedua, dia begitu percaya pada penyelenggaraan ilahi. Dia bilang begini, ketika kita mau berkarya, kalau nggak punya duit, nggak apa-apa, nanti Tuhan bisa kasih kita duit lewat orang lain. Dan itu benar, sepanjang 43 tahun masa karya dia, seluruh kebutuhan itu terlengkapi, tercukupi. Ya, beliau sangat nasionalis ya, menurut saya. Jadi beliau sangat terbuka orangnya untuk berbagai agama. Dan diterima oleh berbagai agama ya. Jadi untuk siapapun tidak memandang agama beliau. Nah, jadi pelayanan itu sampai kepada misalnya di Batam. Nah, beliau sangat-sangat konsen dengan anak-anak muda Batam yang migran. Siapapun anak-anak itu, agama apapun, dia selalu menaruh perhatian. Itu yang saya teringat ya. Apa yang beliau lakukan itu, kita melakukan cinta kasih itu tidak memandang agama apapun dan suku apapun.